Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di TKN Negeri 02 Cilincing ya Bu ya. Cilincing 02 dan di sini akan ngelihat proses pembelajaran. Ternyata mereka mau ke pasar. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. B. B3, B2. Anak-anak kita masuk. Masih di depan. Oh, masih di depan. Iya, masih ada speaking. Oh, ini ruang kelasnya. Iya, kelas kelompok B, Bunda. Ini B ya. B3. Ada berapa sih semua murid? Semua murid ada 60. Satu rombel kelompok A dan 3 rombel kelompok B. B. Wah. Ini kayak ada di kantorku juga nih. Oh, ini ada toilet ya, di sini. Iya, Bunda. Nih toilet anak-anak bersama guru juga. Iya. Campur di sini ya. Ternyata ada toilet, saya baru tahu ya. Ini karya anak-anak. Iya. Wah. Kunyit ini. Oke. Anak-anak. Jadi ada anak-anaknya lagi di sebelah juga kelompok B2 lagi di luar juga. Iya, ya, kita habis kegiatan awal pagi jurnal. Oh, di depan tuh di mana anak-anak? Di depan ibu sekolah. Yang tempat main. Iya. Jadi nggak campur sama Bunda. Oh, iya. Oh, nggak banyak ya? Iya. Ini kelompok A. Kelompok A. Iya. A-nya cuma sekelas ya? Kelas Bunda, sekelas kelompok A nya 3 kelas kelompok B, 3 kelas 1, B2, B3 sudah kantor 1 bersama guru kepala sekolah. Oke, okay. Gitunya anak-anak ya, ada lem, ada sikat gigi, odol. Oke, mana baik, anak-anak? Kita ke kita lihat ke anak-anak. Ini selamat dari terima kasih, selamat pagi semua. Oke, teman-teman, kita kasih persembahan buat Bunda Retno ya. Satu karakter TK Negeri Cilincing 02. Bunda. Ya, teman-teman, siapa yang hafal lagu tanaman? Saya. Nyanyinya dengan semangat. Iya. 1, 2, 3. Yeah.
langsung kan dia mengenal huruf. Iya, betul. Jadi siapa yang hebat ya? Bunda. Ini rasanya enak. Enggak hebat enggak? Orang saya biar suara ibu. Ah, kita kira enak. Oke nih. Nih Bunda punya yang ini. Rasanya enak. Terus ciri-cirinya juga dia warnanya putih. Terus dari kedelai. Bawang putih. Dia Bunda, mohon maaf, ambil dong di atas meja Bunda ada kertas-kertas ya. Lembaran kertas-kertas. Eh, Bunda keluarin agak dulu. Agak lipat kecil. Dia bunda depannya sekarang. Dari T. Di kantor dan meja Bunda ya. Ada A. Apa? Coba ya. Benar tidak ya? Oke. Satu. Kita hitung sampai tiga. Kesepakatannya adalah satu, kita akan berjalan beriring-iringan ke pasar Rusunawa dengan tertib. Sepakat semuanya? Sepakat. Harus dengan apa? Tertib. Boleh enggak sambil lari-lari? Enggak. Boleh enggak sambil dorong-dorong? Di sini ya kita akan ngobrolin, tapi sebelumnya kata kenal kata sayang ya. Nah ibu silakan, nama ibu kemudian jadi kepala sekolah di sini udah berapa lama bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bunda, nama saya Bu Yusmiar. Semenjak ada di sini menjadi kepala sekolah tahun 2018 sampai saat ini. Jadi ibu udah lama ya jadi kepala sekolah sebelumnya di mana? Di beberapa TK. Sebelumnya memang di sini di daerah Rusun. Penempatannya penempatannya. Iya, kebetulan sebelum di SD 105 ini kita berada di Blok A 11 Bunda di Rusun Marunda ya. Seperti itu selama lebih kurang 3 tahun.
Oh, terus berarti pindah di 2018. Ya, 2022. 2023 dipindahkan sudah ke sini. Oke, ini lebih nyaman, lebih kondusif. Alhamdulillah insya Allah Bunda, dibandingkan sebelumnya. Iya ya, karena kalau namanya rusun ya, terus orang wirawiri ya. Betul, bergabung dengan warga. Oke ya, jadi karena situasi nggak kondusif itu, maka di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara memindahkan ke sini ya. Dan di sini satu atap dengan SDN Negeri Marunda 05 dengan SMP Negeri 290 Jakarta. Ya, ya. Oke. Okay. Nah, muridnya ada berapa sih Bu total? Muridnya alhamdulillah tahun ini 60 siswa. 60. Muda, ya, terdiri dari 4 rombel, okay. 1 rombel kelompok A, 3 rombel kelompok B seperti okay. itu. Oke. Nah, terus guru ada berapa jumlah guru sama operator? Personil semua ada 9, satu kepala sekolah, 5 guru, 3 tendiknya. Oke, okay. Ya. Ini ya, ya secara TK itu udah memenuhi banget ya, udah bagus ya. Nah lalu kan pembelajaran ya, tadi saya lihat anak-anak belanja tuh ke pasar, ya, ya, ya. Itu sedang ngebahas apa itu? Iya, itu sebetulnya Bunda kita kan topiknya itu kan traditional market nih Bunda. Jadi subtopiknya itu kita kan penayo mengajak anak-anak berbelanja ke pasar tradisional gitu, supaya anak-anak langsung ya mengamati jenis-jenis apa saja yang akan dibeli dan anak-anak sekaligus mengenal ya Bunda ya bermacam-macam apa namanya jenis sayuran seperti itu apa yang dibeli anak-anak situ. Oke, okay, sayuran ya, gitu ya, terus ya, tadi cabai gitu, bumbu-bumbu dapur betul. Seperti itu. Dan so, pakai gambar ya, ya. Jadi anak-anak tuh nanti ngambil gambar itu terus beli. Ya, ya. Tapi kayaknya ada pesanan dari ibu-ibunya, ya. Suruh beli cabai. Jadi tadi nyari cabai, udah habis diambil temennya yang lain gitu ya. Dan ini sesuatu ya pasti ngerepot lah si gurunya ya membawa anak sebanyak itu ke pasar gitu ya. Ini bukan yang pertama kegiatan ini. Iya, kita kalau untuk yang market yang ke pasar ini baru pertama ini Bunda. Nah, kalau yang market B kita kebetulan kemarin ada semester 1 ada P5 kita kenalkan sekaligus pegelaran budaya Betawi seperti itu. Okay. Tapi di ranah kita sekolah. Sekolah di luar ya, gitu luar. Seperti itu. Oke, okay, ya jadi memang ini bentuk dari kurikulum merdeka gitu ya. Jadi ngajarin anak-anak belanja. Ya jadi dia pertama tahu benda, yang kedua mengerti nilai tukar uang tadi. Kemudian yang ketiga tadi ya bahwa suasana belanja itu gimana gitu itu dialami oleh anak-anak. Rebutan ini nggak boleh jadi ngantri misalnya ya hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi gantian ditanganinnya gitu. Dan ini tadi saya datang juga anak-anak melakukan kayaknya pembiasaan ya Bu ya kayak berdoa, olahraga gitu ya, gerak ya saya lihat. Jadi itu juga dilakukan oleh sekolah. Dan ini di DKI ini untuk Cilincing sih TK tuh negeri ada Cilincing 01, ada 5 Bunda, 02, ya, 3, 4, 5 ya. Iya, ada Rorotan, Satap. Dan ini tuh benar-benar berada di Marunda ujung Marunda dekat Pitung, tapi masih ke sih, masih ke dalam lagi iya, gitu ya. Oke ya, jadi sangat menarik dan memang sudah kurikulum merdeka. Dan inilah DKI emang menerapkan seperti ini, dan kalau sekolah TK negeri mah gratis tis ya. Oke. Okay. Oke, okay, demikian ya wawancara ini ya tayangan ini semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bunda.